Bakit yun, why? Sa kalaklak, why? Why? Oh, sorry. Ow, iya. Eh. Palaklak, why? Sa kalaklak, why? Nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti. Palaklak, why? Palaklak, why? Ow. Ay. Uy. Nope. Ayo. Ya, wak wai. Wak wai. Wak wak wai. Wai. Wai wai wai. Wak. Ya. Ayo. Ini nih kalau punya pacar orang Thailand. Begini, aku ngomongnya begini kalau aku kan punya pacar di Thailand, punya dua. Begini makanya ngomongnya. Iya. Ngopi. Ngopi aja. Aduh, yang satunya nelpon lagi. Halo, sayangku. Ini sayangku, kakak lagi di kafe Kajima Kopi. Waduh, Masya Allah, baisanya. Mbak, kenapa seksi banget, mbak? Saya nggak mau ngeliat, mbak. Kenapa pakaiannya seksi banget? Ayang tuh, sayang. Iya, sayang seksi banget. Oh iya, sini, mbak. Sini. Aduh, sini. Ada pakai buka dong mas kayaknya. Masya Allah cantiknya. Ya Allah. Ayah, cantik banget. Fashion ini. Ada menu baru. Apa? Kajima, nanti sayang, nanti sayang. Shh, tadi sayang. Mbak, jangan bisik, ada ayang aku lagi nelpon. Apa menu barunya? Kajima. Enggak ada menu baru lagi? Udah ini? Iya. Takut ada maksudnya menu bersamamu gitu. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu. Oh iya udah. Ini Kajima kayak gimana minumnya mbak? Kayak gimana rasanya? Bisa dijelasin enggak? Krimi-krimi gitu. Krimi-krimi. Ada enggak? Rasa yang pernah ada gitu. Sama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu. Aduh mbak, tapi aku mau nyanyi-nyanyi di sini. Katanya suara aku mirip Ainoa. Enggak apa-apa kan Boy ya? Boleh. Iya, mirip Ainoa. Iya. Belum pernah ngedengar ya kamu ya? Nope. Ya udah, kamu bikinin ya. Aku pesen lihat pelpet. Iya, udah satu aja. Banyak-banyak amat, satu untuk selamanya. Nanti mbak, love you. Aduh, payahan cantik pisang, ya Allah. Ah, ini ya mending nyanyi, mbak. Bisik banget sih, dia ngapain nih kayaknya? Nope. Ah, aku mau nyanyi-nyanyi aja ya. Nyanyi. Tidak kasih ke sana, au-au. Nggak ada bebek di sana, au-au. Adanya cewek jomblo, au-au. Ahahai, ayah. Asik banget, ayah aku ya. Merdu banget ya, subhanallah. Apa? Mbak. Emang enak kan soalnya aku makan? Emang enak. Syahdu, banyak yang bilang syahdu. Iya. Enak. Aku senang banget ya. Punya pacai di Thailand, punya pacai di Serang. Ayo, asik banget pokoknya mah. Aduh, enak banget ya. Senangnya dalam hati. Punya pacar banyak, wow. Yang satu di Thailand, yang satunya di Seyang, wow. Aku nih lagi berbunga-bunga mbak, soalnya punya pacar banyak, senang banget. Pasti kau pernah begitu banget? Abang ini jago weh. Hah? Enggak, saya enggak bersisik, saya bukan ular. Enggak bersisik. Apa? Gantung-gantung kok. Berduaan.
Kasihan deh lo gak ada cowoknya. Iya. Gak ada cowoknya. Kasihan deh lo. Berdua aja kalian. Iya, kita berdua aja. Gak ada cowoknya ya. Gak punya cowok ya kayaknya. Kasihan deh lo. Kasihan deh. Apa? Punya dua aku mah. Di Thailand satu, di Sayang satu. Buat apa jauh-jauh? Buat apa jauh-jauh? Eh, enggak apa-apa, video callan kan bisa. Ahahai. Banget ya. Apa jangan berisik? Hah? Jangan berisik. Oh, aku lagi latihan di sini mau ikut lomba Indonesian Odoy. Bisa ke sana kali ya kalau berisiknya kita lagi berduaan aja. Bisa ke sana kali ya kalau berisiknya kita lagi berduaan aja. Emang ininya kafe kalian, Mbak. Kan bebas di sini ngomong ngapain aja. Iya. Iya juga ya. Ini yang berisik ya. Hah? Kita gak nyaman gitu. Gak nyaman? Iya. Enggak kok. Aku yang ngedengar aja sendiri nyaman banget. Shhh, aku mau nyanyi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Apa itu ya? Aduh lupa. Aduh, oh iya itu ya. Woi apa siapa? Woi apa siapa yang ku ingat? Tak akan ku nyanyi. Saya dia kan ku sendiri. Dan dia ku menanti. Takkan nyaya mayuku ini. Takkan hiang pacaiku ini. Ya Allah, enak banget coy aku. Pantesan guru vokal aku sangat memuji aku. Katanya kamu yang paling bagus di antara murid yang lainnya. Aduh, ya Allah, senang banget aku ya. Kelai pokoknya mah. Aduh. Wih, bersisik banget itu ibu-ibu. Dia ngapain kali? Pakai mic. Aku aja yang nyanyi, enggak berisik kan? Enggak berisik kan aku nyanyi-nyanyi gini? Hah? Berisik. Emang keganggu. Kita keganggu banget nih. Keganggu. Ya udah ya, ganti genre nih. Kalau enggak suka mah. Power on. فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العمر والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله بدنيا واخراتي
عينٌ وليس ترى مثل طه في وراء بشرى ما رأت عينٌ وليس ترى مثل طه شرى خير من فوق ثرى أثرى خير الأخلاق وشياني يا إمام الرسل يا باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي نسمت هواك لها أري تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك غير همج همج نسمت هواك لها أري تحيا وتعيش بها دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا
سمعتها وكلها أرجل تحيا وتعيش بها المهجور ما الناس سوى قوم عرفوك غيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا ولا درج اليا درج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش فيها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك غيرهم همج همج Power off. Kan enggak keganggu kan kalian? Enggak. Ya kalau kayak tadi sih enggak keganggu. Enggak. Malah senang digangguin ya kalau kayak tadi ya. Kalau bisa tiap hari. Mau tiap hari? Boleh. Harus jadi istri aku dulu gitu. Aduh. Mbak kalian lagi santai aja. Boleh kenalan enggak sih? Boleh kenalan. Enggak boleh. Siapa namanya? Dita. Apa Dita? Dita. Tika. Dita. Kalian asli mana? Asli Cilegon. Cilegon? Iya. Dua-duanya Cilegon? Iya. Bisa ngomong Jawa berarti ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cilegon. Mas! Mbak, mana pesanan saya ya? Ah, belum dateng-dateng. Aduh. Kalian kerja kuliah? Kerja, iya. Kerja satu kerja kuliah? Iya. Masya Allah. Nggak apa-apa kalau aku nyanyiin lagi buat kamu? Nggak apa-apa, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh apa ya? Aku juga ini mbak, lagi jatuh cinta banget sama seseorang. Siapa? Kalian mau tahu nggak sih fotonya? Dia mau nggak ya kayaknya? Dia mau nggak ya nikah sama aku? Ini mbak, ini fotonya mbak. Oh itu kamu ya? Oh itu kalian ya? Oh salah ya? Bisa aja deh. Kaki kamu nggak apa-apa, Dita? Nggak apa-apa, cuma ada grogi aja nih. Agak grogi ya. Boleh tapi kalau aku lihat kaki Dita ya. Soalnya aku pengen lihat surga dari anak-anak kita nanti gitu. Aduh, masya Allah. Ini lagu ciptaan aku sendiri gitu. Lagu apa tuh? Ada, pengen denger nggak? Boleh. Dita ya namanya. Iya. Lembar kamu ke rumahmu minta restu pada orang tuamu lembar Dita ke rumah Dita minta restu ayah ibu Dita jangan malu dan jangan ragu pilih
aku untuk jadi suamimu. Sarang hiu. Aduh my god. Aduh. Aduh. Kamu mau? Tadi apa tadi? Dengar enggak liriknya apa? Lamar kamu. Gimana? Lamar kamu ke rumahmu kan? Mm-hmm. Mau dilamar sama aku? Boleh. Lamar nih. Lamar. Aduh, papan. Kapan ya? Aku tapi aku belum punya apa-apa buat nikahin kamu. Aku punya hati yang setia dan badan yang sehat untuk kerja. Udah itu aja. Cukup ya? Cukup. Udah, cukup kan? Cukup. Pentingkan perempuan mah kesetiaan dan kenafkahan. Mm-hmm. Itu kan penting? Itu yang penting. Aduh, Masya Allah. Tapi aku dari tadi mau minta maaf banget sih sama kalian. Kenapa tuh? Sebenarnya aku dari tadi nyanyi-nyanyi gak jelas. Terus sholawatan. Terus ngaji di samping kalian. Terus gombalin kalian. Sebenarnya dari awal sampai sekarang, dari tadi itu, aku ini lagi bikin sosial eksperimen, konten prank sholat gitu buat di YouTube. Kakak gak sadar tadi ada kamera? Enggak. Enggak? Tuh, kamera satu, kamera satu. satu lagi tuh. jadi semua yang kita bicarakan itu direkod di dua kamera itu. Gitu, izin di upload boleh ya. Coba cek, maju, coba lihat. Beneran gak? Apa yang bener kan kameranya? Iya. Dada dulu, dada lagi. Aduh, parah ya, udah baper ya, cuma ternyata cuma prank ya. Jahat banget aku ya. Iya, jahat. Aduh. Malah tadi udah berharap loh. Berharap? Iya. Mana sih, taunya prank, sabar. Sabar ya. Prank doang ya. Aduh, Masya Allah. Oke ya, aku izin pergi ya, gak apa-apa ya. Iya. Oh iya, aku mau follow-followan dulu Instagramnya. Kan biar kalau kangen bisa berkabar gitu. Apa nama Instagramnya? Dita. Dita. Dita P. R. Dita P. R. Dot R. Oh, ini ya? Iya. Oke, aku follow ya. Iya. Mbaknya apa Instagram? Underscore Atika. Atika. Tanya tiga. Ini Atika Fakobun. Bukan. Ini bukan. Yang belakang yang tiga. Oh, belakangnya yang tiga. Masnya yang ini ya? Iya. Ini Mbak. Iya. Follow ya. Kalian pulang ini mau kemana? Pulang ini kita sih ada urusan sih. Ada urusan. Ya. Tapi aku mau santai-santai dulu di sini sambil mau nanya-nanya dulu gak sih? Kalian kalau mencintai laki-laki, kalian cinta dari apa sih? Kalian mencintainya dari apa sih? Apa karena dari karakternya? Apa karena dari kekayaannya? Apa karena dari ketampanannya? Kalian mencintai laki-laki dari apa sih? Kalau aku sih lebih dari kayak karakternya sih ya. Karakter ya? Iya. Karakternya? Karakternya kayak gimana? Kayak apa ya, dia tuh penyayang, apalagi ya. Family enable banget tuh, seneng. Oh gitu, seneng. Seneng ya? Iya, seneng sih yang kayak gitu. Aku ini sebenarnya Mbak, aku mau nikah. Aku itu sayang banget kan sama dia. Iya. Aku mau nikah, aku sayang banget sama dia. Tapi ada yang mengganjal di hati aku, Mbak. Kenapa itu? Ada yang mengganjal banget. Di saat aku mau melamar dia, hati aku udah terpapar sama kamu.